Oke, sekarang kembali ke lab. Untuk Kathy. Iya. Lebih suka mana, dunia modeling, modeling. Sorry, maaf. Kalau orang cakep itu kalau ngomong kadang-kadang seperti itu. Jadi dikasih anulah kebijaksanaan sedikit lah. Jangan terlalu kaku-kaku banget. Satu, dua, tiga. Deso. Gak apa-apa. Deso tapi gak bohongin orang kuto. Malah wong kuto senengin bohongin wong deso. Oke, lebih suka mana? Dunia modeling sama VJ atau pemain film horor? Semuanya. Lo kenapa sih ngomong horornya begitu? Aku ingat dulu waktu jadi Dracula capek banget. Dulu ingat waktu jadi Dracula, emang sekarang enggak? Lupa kurang ajar ya. Lihat cobek-cobek mulutmu lho, Pak. Aduh, emang sekarang dia masih Dracula apa enggak? Coba kita lihat giginya. Mana giginya? Coba lihat giginya. Gigi loh. Oke, suka mana? Lebih enak mana? Aku sih enjoy semuanya ya. Oh, tapi enjoy. Mungkin sekarang tantangannya paling gede di dunia acting. Soalnya baru, acting. Masih fresh. Oh, berarti deso juga ya. Aku dulu waktu film Titanic biasa. Jadi siapa ya? Biasa. Itu jadi ya? Jadi yang mana? Jadi jangkarnya saya. Kamu gila, saya jadi Leonardo DiCaprio apa? Mirip loh. Mirip ya. Apanya? Mirip. Mirip apanya? Mirip bajunya toh. Oke, kembali ke lab. Kalau diterusin aku susah terus nih. Hadapi orang-orang cerdas semua. Kathy, kalau ditawarin jadi penyiar radio mau enggak? Tapi radio bahasa Jawa. Wong ayu. Omongnya Jawa. Gak bisa bahasa Jawa, gak diajarin. Contoh. Sugeng dalu pemirsa wonten ing griya. Ikutin. Coba aku ikut. Sugeng dalu pemirsa wonten ing griya. Sugeng dalu pemirsa apa? Wonten griya. Wonten griya. Kepanggih malih kalih segawon. Aku cuma bisa satu doang. Moh. Enggak, Moh. Kepanggih malih kalih segawon wonten. Lo segawon tuh cantik. Oh gitu? Kamu ketat. Loh, segawon tuh cantik banget. Onten apa milih onten dalu, apa ngeriyo. Kemang ya, malah kali segawon. Jawabannya apa? Segawon tuh cantik. Menado, aku tuh mamaku Menado. Oh, Menado. Mau Menado, mau menakalah. Oke, kembali ke lab. Untuk berdua ini, pengalaman paling tak terlupakan saat interview public figure gimana? Kita malah seneng kalau wawancarain interview public figure. Kesempatan dan poin buat kita. Pernah nggak ada public figure yang nggak ada? Ada anak Jaim, terus kayaknya untuk interaktifnya buntu gitu, pernah nggak? Kan kita yang harus menyatu sama dia. Iya, kita harus bikin suasana jadi comfortable, enak. Wah, comfortable. Iya kan tebel, itu berarti kan tebel meja, berarti comfortable. Bibir itu kan tebel. Oke, kalau Kathy, public figure yang paling berkesan siapa? Aku banyak ya, Alicia Keys. Selain Tukul siapa? Luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri, selain Tukul siapa? Aku sih nomor satu Tukul ya. Hah? Gimana? Nomor satu tetap Tukul ya. Makasih. Biasa aja dong. Mudah-mudahan dia tetap cepat sembuh ya. Kalau luar negeri? Luar negeri banyak, Alicia Keys. Oh ya, tahu nggak kamu Alicia Keys? Tahu nggak? Alicia Keys banget. Adiknya Alisa Bana itu. Halo, Ulpa. Halo, Ulpa siapa yang paling berkesan? Yang luar siapa? Senengnya sama siapa? Yang paling berkesan yang luar siapa, yang dalam ya, Pak? Yang Belanda.
Belanda kamu buang begitu saja. Rasanya anyep ya. Saya sudah meriah sama berdua ini ya, beli apa biar lebih semarak akan panggil bintang tamu ini yang laki perempuan biasa ya setengah laki setengah perempuan. Penyiar radio senior saya, senior kita, kita beri tepuk tangan berat untuk Sis and Al. Kembali ke lab. Selama jadi istri Tukul, apa yang kamu paling rasakan di lab? Istri Tukul yang mana? Ini istri pertama. Bukan, ini yang kedua. Kami berdua. Kira-kira enakan mana, bagian setengah ke atas atau setengah ke bawah? Sama-sama, sejajar loh. Biarin aja, susah biarin ya aja. Pertanyaannya ya. Biarin aja. Nanti kalau baterainya habis kan berhenti. Saya duduk di tengah-tengah. Tengahnya antara dua cewek. Milih. Orang. Tamu. Kalkul kakul. Renaldi kalkul kakul. Remangin. Renaldi. Oke, kembali ke lab. Untuk Mas Sis, banyak yang bilang Mas Sis ini multi talented. Wah, pernah jadi pelawak, the best DJ se-Indonesia, anggota DPR, pendiri partai Ratu Selatan, pendiri partai dan lain sebagainya. Masih adakah keinginan jadi presiden gitu loh Mas Sis NS? Sebentar, Mas, maaf sebentar. Kalau gitu Mas Sis sama Mas Tukul nggak jauh beda dong, multi talented juga. Ya. Beda-beda. Presenter, iya. Pelawak, iya. Ini tukang pijet nih larinya. Udah paham. Gali kubur, iya. Iya, gali kamu. Orang aneh-aneh. Bagaimana Mas Sis tadi pertanyaan tadi? Dengerin, ini orang top. Ini termasuk politikus, ini senior saya. Jangan dia belum ngobrol, kamu cengangan. Dengerin. Biar jawab dulu ini. Silent please. Pertanyaannya apa tadi? Ya, lo malah sudah dihapus. Presiden. Kenapa kamu jadi presiden? Multi talented lah, pokoknya udah pendiri partai, senior di penyiar, terus juga DJ top se-Indonesia, juga pendiri partai Ratu Selatan. Terus pertanyaannya? Terus apa nggak pengen jadi presiden juga? Pengen sih, cuma gajinya yang belum pas. Lo memang presiden gajinya sedikit. Emang presiden gajinya kecil, Mas? Kecil masa sih? Sampingannya yang gede. Maksudnya yang di samping-samping itu gede-gede. Gitu. Tapi semua kecil nih. Oh gitu. Tapi presidennya gajinya kecil. Ya. Tapi yang di samping-samping itu, yang gajinya gede-gede gitu. Wah, gitu. Oke, Mas. Kalau saya presiden, mau milih? Saya jadi menteri peranan wanita saja. Mas, maaf sebentar. Di sana ada sesepuh loh, Mas. Oh. Di sebelah sana. Wah, wow, senior saya ini. Iya. Wow. Kita beri tepuk tangan yang berat untuk Kang Ebet Kayarusma. Kang Ebet. Ini Kang Ebet. Cium. Sebentar. Masa saya nyium kebaya? Mas Tukul ini baik kali loh. Ya, ini baru seumur nih. Terima kasih. Benar. Kamu tuh masih muda. Masa segini seumur? Ini di bawah saya. Ini ada cucu saya loh. Ini cucunya toh? Iya. Cucunya ini. Wah, kamu berarti norak nih. Kenapa? Punya kakek didiemin aja malah protes. Ini cucunya. Prama. Oh, ini cucunya toh? Kok enggak dibuang dari dulu sih? Bintang tamu yang sangat luar biasa ini, tapi jangan kemana-mana, tetap di Mas Marah.